Udah jilbab ini udah bagus belum? Terus ayo kok Mbak Ikina. Hih, baru pertama kali lah saya ikut lomba macam ini. Jadi takut lah saya. Aduh Teh Wati mah, gak usah takut. Ini mah cuma lomba. Iya, menang kalah itu biasa. Kan Bi? Iya tuh. Lama kali lah caranya ini dimulai. Mana anakku tinggal lagi belum pada makan. Ya piye toh Saung? Masa lu ngolah anakmu gak dipangani disek lu lho? Aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di Festival Nasid Antar Lingkungan Kontrakan Lempang. Tepuk tangannya. Berhubung masih ada peserta yang belum datang, maka kita tunggu dulu. Jika belum datang juga, akan didiskualifikasi oleh juri. Rasain, Bude, orang itu terlambat. Biar aja kita yang menang, ya kan, Bude? Tapi kalau kayak gitu loh, kita menang tanpa usaha loh, Mbak. Ya enak lah, Bude. Padahal kan, Bi, Yani udah on point kali mau nyanyi di situ. Mau ngayak. Ini tempatnya di mana sih? Nggak sampai-sampai dari tadi. Kak, ini mau kemana kita? Itu kan udah nampak loh, Bor. Itu rame-rame di situ, berarti itu tuh pasti. Nah, itu heboh kali inilah. Menguji iman aja. Puasa loh ini, Bordir. Udah panas sekali aku pakai baju kayak gini. Berkuah semua, berkeringat. Udah, ayo cepat ya. Ayo. Kan? Udah rame di sini, udah mulai. Ayo, cepat ya. Semuanya udah gak sabar kan lihat pemenang nasi tahun ini? Ibu-ibu semuanya siap? Siap! Ready aja! Tini, janganlah cakap macam tuh. Aku belum siap lah sebenarnya. Iya, Kak Wati. Masa semua belum datang? Udah dibilang siap? Kayak mana ini? Mana ini peserta lainnya kok gak datang-datang? Aku memang gak niat semua. Lelet kali Gam Suparni, entah kemana orang itu, ikut apa enggak sih? Alhamdulillah. Ih, tengoklah Kak orang itu Kak, enggak ada disiplin waktunya sama sekali ya, kayak mana mau menang? Iyalah, kayak mana pula anak orang itu mau jadi winner? Udah Kak, udah. Mungkin orang itu ada urusan juga. Alah, udahlah Kak Yani, jangan kau bela-bela orang itu. Udah atuh. Mendingan kita teh fokus sama lombanya. Tengoklah Kak, mukanya ini cantian kita. Gincut ini masih bagus Kak. Masih lah ini, cantik lah nih warnanya. Tengoklah Kak, keheboh kali mukanya nengok kita terlambat. Udah lah nih, gak usah diapain lah, puasa lo ini. Pening kali kepala wak nengok-nengok orang itu terus. Udahlah woy, kita fokus saja lah, jangan kebawaan emosi. Nanti takutnya suara kita jelek pula kalau tampil. Iya, Ning, udahlah. Kita di sini mau berlomba loh, bukan mau berantem. Udah sering kali kita berantem. Iya loh, Kak. Kita fokus jadi pramugari aja, nggak usah kayak gitu. Kita mau menasi, bukan mau jadi pramugari. Kayak mana cerita ini? Oh, di sini festival nasi rupanya, Kak. Kok aku bilang pula pramugari. Dari tadi di rumah udah dibilang kita mau lomba loh, Rita. Ya Allah. Hei, Rita. Kok bagus nanti megang kerincingnya ya? Kalau kau nanti bagus megang kerincing, nanti ada jantan sama kau. Jantan, Kak? Oke, bismillah. Cek, satu, dua. Walah! Oke, berhubung semuanya udah datang, saya pengen dengar suara dari Gang Durjana mana? Sekali suara dari Gang Durjana, saya pengen dengar Gang Suparni mana suaranya? Wah, luar biasa semangatnya dari Gang Suparni. Sudah tidak sabar ya, siapa yang akan mendapatkan piala bergilir lomba nasid dari antar lingkungan kontrakan Rempang? Oke, berhubung ini bukan lomba leli-leli, jurinya pun bukan leli-leli juga. Langsung aja saya perkenalkan juri pertama kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Khodijah. Maaf, tadi ada penyebutan salah nama. Nama saya itu Bu Ustazah Khodijah. Oke, langsung aja saya perkenalkan juri kedua kita yang gak kalah bombastis,
beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Lura, Ibu Susilawati, SPD, MPD, Ibu. Oke, langsung aja kita memasuki acara pokok kita. Beri tepuk tangan untuk peserta pertama kita, untuk Gang Durjana. Nah, masa kita yang duluan? Bukannya mereka yang duluan itu? Gak apa-apa lah, Budi. Biar kita tunjukkan kalau penampilan kita itu bagus sama orang itu. Aduh, saya teko jadi deg-degan atuh ya? Iya, Kak. Yani juga. Ini harus jaga suara. Gang Durjana, cepat maju. Lama kali kalian datang bulan puasa pun. Yaudah, cepat. Yuk. Bismillah. Langsung aja, marilah kita saksikan penampilan pertama dari Nasid Gang Durjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nasid Gang Durjana akan membawakan lagu Matahari Dunia. Luar biasa sekali penampilan dari Gang Durjana. Langsung aja kita akan mendengarkan komentar dari juri Ibu Khodijah. Beri tepuk tangan meriah. Kita yang pasti menangkan, kamu. Terima kasih untuk MC ya. Untuk komentar saya sudah cukup bagus ya untuk Gang Durjana ini. Bajunya kompak sekali, cantik-cantik ibu-ibunya. Semangat terus, mudah-mudahan menang ya. Makasih, Bu. Oh, orang suaranya pales kok, pukulannya entah kemana-mana kok dibilang bagus, semangat. Oke, terima kasih Bu Khodijah, komentarnya tidak bermanfaat.
Oke, dipersilakan turun untuk Gang Durjana. Woi, pokoknya kita harus bagus ya, woi. Kita harus menang. Ya intinya di kau, Ning, kalau misalnya suaramu bagus, tapi pemainannya bagus. Pokoknya suara kau harus lebih bagus lah, Ning, dari yang sebelah itu, jangan sampai kalah kita. Ya. Udahlah, enggak usah pala banyak kali cakap kalian, kau pun bagus nanti nyanyinya. Iya, Kak. Oke, baiklah, ini peserta terakhir kita yang sangat kita tunggu-tunggu. Langsung aja beri tepuk tangan yang meriah untuk Gang Suparni. Hei, giliran kita, woi. Tapi aku udah benar kan? Udah, Kak, mau udah. Woi, kita jangan sibuk sendiri, cerita kayak mana ini? Udah, nanti mau aja yang ngajarin. Tapi kok aku deg-degan kayak gini? Jadi sisa bela aku. Si bordir ini lah, ada-ada aja. Kantongnya aja lah batu, gak sempat lagi kok berak. Kok si Rita udah gampang lah itu, nanti di pentas ku cubit-cubit aja dia. Rita, semangat, banyak jantan. Jantan? Oke, Kak. Udah, yuk, siap-siap kita, yuk. Baiklah semuanya, inilah dia penampilan dari Gang Suparni kontrakan Rempong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nasib Gang Suparni akan membawakan lagu Mari Oh Mari Mari. Dengan peserta ini energik, Bu. Iya, Bu. Saya juga suka sekali dengan warna baju mereka. Hijau stabilo. Walaupun panas kayak kebakar, tapi saya semangat jadi ya, Bu. Spektakuler, bombastis, dan juga elastis. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Gang Suparni. Oke, langsung aja marilah kita mendengarkan komentar dari Ibu Lura. Kita persilakan Ibu Susilawati. Terima kasih untuk penampilan yang kedua ini. Sepertinya lebih baik daripada yang pertama. Karena koreonya ada, suaranya juga bagus, bajunya cantik, glamour, saya suka yang glamour. Tetapi tadi agak sedikit kecekik ya suaranya ya, di bagian yang gitu seperti agak kecekik tadi. Tapi gak apa-apa, udah bagus kok daripada yang pertama. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Agak menggigit ya Bu Lura komentarnya. Tapi beri tepuk yang meriah untuk Bu Lura.
Penampilan kayak gitu dibilang bagus, warna hijaunya aja kayak gitu, entah kayak warna hijau apa. Api apa sih mbak? Pengapian kita jauh. Iya kan Bude, lebih jauh lagi kita bagusnya. Nyogok jurinya orang itu. Pasti ada orang dalam. Ini ya kemenangnya berarti ya. Berarti sudah disimpulkan ini ya menang ya. Aduh ini teh sepertinya udah mau pengumuman ya. Siapalah yang menang nanti ya Bi? Penasaran pasti, pasti kita atuh. Semoga lah kita yang menang. Ih lama kali lah pengumuman ini, tinggal ngumumin aja susahnya, minta ampun, tak nunggu apa lagi. Diamlah, sudah gerah, ini udah gerah, panas, anakku lagi di rumah. Ah, lama kali. Nah pemenangnya sudah dikasih sama juri, ini lagi saya pegang, semua pada penasaran kan siapa pemenangnya? Siapa ya? Semoga lah kita yang menang. Pemenangnya adalah... Ini siapa ya Kak Murna? Kita umumkan besok! Ya kok kayak gitu kelen nih? Wow, kayak mana ini? Selamat untuk Gang Suparni! Gak bisa ini pasti ada orang dalam orang itu ya kan? Curang lah itu. Kita kan yang paling bagus, kenapa lah kita tak winner? Mencurangi orang yang puasa itu dosanya semakin besar. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Ibu-ibu, ini hanya perlombaan, menang kalah itu biasa ya. Selamat untuk Gang Suparni, kita persilakan untuk naik ke atas panggung untuk menerima piala. Ayo, ya Allah, ih so cantik Gang Sumiati, jijik kali aku syum. Selamat untuk Gang Suparni, pemenang Festival Seni Nasid Antar Lingkungan Kontrakan Rempong. Inilah dia persembahan terakhir sebagai lagu kemenangan dari Gang Suparni. Aku salah. Yeah. Kemenangan, ayo, ayo. Marilah kita saksikan penampilan terakhir dari Gang Suparni sebagai lagu kemenangan. Selamat peserta lainnya nih kok enggak datang-datang. Mendadak enggak ada niat. Aduh. Maaf. Cik. Voila. Oke, karena semua pesertanya sudah datang, Ibu pengen dengar mana suaranya. Iya, Kak. Curanglah sangat. Pastilah kita tuh yang menang. Tolah gimana?